Ini rumahnya guys, tuh lebahnya banyak banget, lebahnya banyak banget. Itu dia guys. Itu dia, dan pengambilan akan segera dimulai. Ya, Pak Lesman sudah mencoba untuk mengambil madunya guys. Ini dia caranya, semacam ini. Ini langsung guys di hutan tempatnya. Ini dia. Tuh sarangnya kelihatan tuh. Itu dia sarangnya. Itu dia. Itu sudah mulai diambil. Ini dia. Madunya mantap. Wah, mantap. Madunya jadi separuh ini. Wah. Itu dia madunya separuh, mantap. Ini dia guys cara pengambilan lebah madu liar. Ini dia, jangan sampai atau anaknya. Bener-bener nih. Mantap. Oh itu dia guys. Itu dia guys, itu dia, diambil lagi dulu. Itu dia, wow, madunya. Ini lagi, wow, madunya guys. Ini kita yang atas atas. Itu dipisahkan antara yang ada madunya dan hanya anaknya guys. Nah itu dia. Tuh, ini yang diambil Pak Misno adalah yang madu tuh dimasukkan ke situ. Sudah kelihatan tuh ada madu jadi plastik. Masih ada lagi, masih banyak rupanya. Masih 4. Oh, masih ada 4 rumah madu. Tuh dia madu dapat lagi. Madu. Madunya sudah ke tangan Pak Wisno tuh, kelihatan tuh.
gitu guys. Wah, bener-bener madunya pak. Wow, ini guys, tuh dia, itu dia, mantap. Madunya. Mantap. Wah, wow, madunya. Ini madunya lebih banyak lagi. Tuh dia madunya guys. Mantap. Tuh. Banyak banget guys. Madu. Ini ngeri-ngeri sedap ya, saya takut disengat oleh lebahnya. Habis guys. Iya. Cekelan loro guys. Ini dari lubang rumah lebah hutan, guys. Ini diambil dari rumah lebah di hutan. Oleh jadi, Pak Mesro. Asli murni. Nah, murni ini tidak ada campuran apapun karena memang diambil dari hutan. Begitu kawan-kawan. Jadi Anda harus hati-hati ketika mau beli madu, harus benar-benar tahu nih madu yang murni seperti apa, yang nggak murni seperti apa. Nah, yang dari hutan begini biasanya murni. Nah, itu dia. Itu dia. Cekelan dulu, aduh dulu. Oke guys, ini dia tuh hasilnya tuh di Pak Misno tuh dia. Bener-bener angkat tuh. Nah, sip, ngetok ini. Iya, itu dia. Tuh, ngetok ini. Iya. Mantap. Oke guys, itulah kita sudah mengikuti Pak Misno memetik madu lebah hutan. Kira-kira itu hasilnya guys. Makanya ini proses bagaimana memetik madu di hutan. Dan begitu guys. Kawan-kawan, nah inilah kita hari ini mengikuti Pak Misno mengambil lebah hutan. Untuk mengambil madunya di pegunungan ini, gunung sangat tinggi guys, itu dia. Tuh, Pak Misno sudah ambil rumah lebahnya, rumah madunya, itu guys. Jadi ini adalah live dari tempat rumah
lebah di hutan. Itu dia Pak Misnonya. Keren kan? Itu dia. Oh. Niki mangke kula utuhne mana ya? Oke. Okay. Iya, iya. Madune niki, Pak, nggih. Iya. Sip. Nggih. Heeh. Mana madunya niku? Ya, itu dia, guys. Udah jelas nampak. Oh, iya. Nah, ke atas. Itu madunya ada di atas, guys. Mantap, mantap. Mantap, guys. Mantap sekali. Hari ini kita sudah mengikuti Pak Misno untuk mengambil madu di hutan. Keren, guys. Tak kerapin, kan?